Pemain anyar Juventus di bursa transfer musim dingin, Dusan Vlahovic, langsung memberikan dampak instan bagi tim barunya. Turun sebagai starter di laga debutnya menghadapi Verona, mantan striker Fiorentina ini hanya butuh waktu 13 menit untuk mencatatkan gol perdananya. Menerima umpan Paulo Dybala, Vlahovic melepaskan tembakan lob yang tak mampu dijangkau kiper Lorenzo Montipo. Golnya itu membuat striker seharga 70 juta euro itu menduduki daftar pencetak gol terbanyak Serie A sementara bersama Ciro Immobile dengan 18 gol. Sepanjang laga, pemain asal Serbia itu melepaskan 5 tembakan dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Pemilik nomor punggung 7 itu kini berpotensi membuat lini depan Bianconeri kembali mengerikan. Sepeninggal Cristiano Ronaldo, skuad arahan Massimiliano Allegri itu kesulitan dalam hal mencetak gol. Juventus baru mampu mendulang 36 gol, jumlah yang jauh dibanding pesaingnya di papan atas Serie A. Pada pertandingan itu sendiri, La Vecchia Signora menang 2-0. Gol tambahan juga dilesakkan lewat rekrutan anyarnya Denis Zakaria. Kemenangan ini membuat Juventus naik ke peringkat keempat klasifika dengan 45 poin.